Oke. Okay. Hey guys, selamat datang ke channel saya Forest Rangers Kitchen. So hari ini kita nak masak ketam. Ketam ada hitam, black pepper. So, ketam ada yang besar ni. Kita terjumpa yang besar. Jadi kita terjumpa yang kecil. Ini yang paling kecil. Tengok orang jual kecil pun. Kita beli juga. Ini anak ketam ni guys. Okay. So ini. Okay, ini ketam. Ada telur ni. Kita buka dia. Ada telur tak? Ketam dia. Okay. Okay guys, kita buka ketam ni ya. Kita tengok ada telur kan dia. Sebab kita bahasa kita beli pagi tadi. Dia cakap ketan ni ada telur, bertelur. Mungkinlah ada telur. Tengok ada telur tak? Oh ada. Eh ada telur. Ini telur dia, kita tak telur dia. Okay. Untuk makan malam, kita makan ketam. Ini hari ketam masak black pepper. Satu lagi ni pun besar juga. Ada telur. Tengok hitam. So kita buka dia. Kita buka dia punya kulit, kita tengok dia. Guys, ada telur lagi kali ni. Kuatnya. Nah, tengok telur dia dah nampak dah. Wow, ini lagi best telur. Berbaloi kita beli kali hari. Bestnya, tak sabar nak masak ketam ni. Okey, ni kita buang dia. Okey, kita belah dia. Tengok telur dia guys, cantik kan? Okey. Kita tengok yang kecil ni lah, yang paling kecil ni. Yang paling kecil. Kesian. Kesian ni ketam. Kalau kita pelihara dia, mungkin dia akan mati. Dia tak tahan. So kita tengok ketam yang paling kecil. Pertama kali kita tengok ketam yang paling kecil. Okay, macam ni. Dia masih hidup yang ini. Tengok dia paling kecil. Tengok dia punya tali guys. Bukan main lagi tali dia. Dia ikat pakai tali yang cukup besar ni. Wah, inilah yang paling kecil ketam pernah kita beli. Ini tak ada anak dia, anak ketam. Inilah namanya anak ketam. Okay. Boleh lah tu. Okay guys, stay tuned. Hmm,
Sepitnya sakitnya. Punya barang-barang untuk kita menggoreng hadiah, bawang putih, cabai, daun kari, bawang bakong, serai. Oke, kita nak goreng sekarang. Ni kita ada serbuk lada, lada hitam sama juga ni. Dan dengan dia punya sos lada. Kita beri minyak dah. Okey. Minyak yang saya untuk gorengnya saya bagi dia banyak sedikit lah. Kita biarkan minyak dia panas dulu. Ni ada telur juga. Saya nak campur dengan telur. Kita tunggu minyak dia masak. Nanti baru kita goreng. Sampai bawang dia
aja bau, bau segala-gala bawang, segala-gala daun kari. Hey guys, kita tunggu ini masak ya. Kita buka ini telur. Sebab ketam kita ni ada yang besar, ada yang kecil. So saya pakai 3 biji telur ah. Supaya dia ada rasa nanti. Okey, kita buat sini. Belum lagi ni, belum hujung dia. Okey, bau dia pun dah naik dah. Sudah, anjing saya kuat menyala. Kalau dia dengar orang main mercun, dia kuat menyala. Kita tunggu bawang dia masak. Kita besar sedikit apinya. Tengok dia nyala. Garing-garing sedikit ya, dah garing ni. Bawang kari garing. Apa lagi yang garing-garing ni? Bawang putih garing. So kita masuk ketam ni ya. Kita masuk 1/1 ketam. Tengok guys, so cantik dia punya telur. Kecil saja ah. Oke, kita gaul dia. Bawa dia, saya dia sebab ini ketan kegemaran saya, suami saya suka makan ketan dan juga anak perempuan saya. Oke, kita bagi ini sedikit garam ya. Ini garam. Ini Ajinomoto. Nah, Aji. Apa lagi? Aji. Jangan lupa yang ini. Ini ya. Cukup rasa. Cukup rasa. Oke, ini serbuk lada hitam. Tinggal sedikit, kita tuah habis ya. Oke. Terus kita gaul lagi. Gaul. Kalau dia sampai dia sebati, saya dia masak, betul masak.
Oke, guys, kita nak tutup dia dulu. Ini kita tutup dulu ya, kita tunggu sekejap. Hey guys, stay tune. Oke, guys, kita buka tudung dia, kita gaul lagi. Bau pun dah naik, bau lada hitam dah. Belum masak lagi. Kita tutup lagi ya. Kita tengok dia. Dia dah keluar dah dari dia. Okay, kita tutup dia guys. Okay, kita taruh telur dia. Ini telur tadi kita buang saja dekat tepi ini. Okay. Tak baunya. Ya, ya, kita gaul lagi. Ya, telur dia sebaki dengan isi ketan. Sedap bau dia guys. Ni di sos lada hitam. Kita nak bagi sos lada. Ni ya, sos lada. Kalau yang suka lada banyak lagi sedap. Bubuh dia macam 4 sudu macam tu lah. Okay, kita gaul dia. Masak. Kita tutup lagi. Thank you guys. Kalau nak banyak lada, sos lada pun lagi sedap. Tapi saya taruh 4 sudu saja. Kita tengok, mungkin dah masak dah ketan. Ketan masak lada hitam. Kita cuba rasa satu ni. Panas pun kalau dah suka tak kira panas. Best. Dia rasa dia cukup pedas, dia rasa pedas lada hitam cukup. So dah masak ni guys, kita nak makan sekarang. Saya tutup dia punya api. Masuk sini. Tengok ni, telur dia. Ya.
Yum, kita makan. Yum, guys, ikut saya. Kita makan. Oke, ketam kita. Tak sabar kita nak makan ketam. Tengok ketam. So nice the ketam. Oke, guys. Sekarang kita mau makan. Makan petang. Yang ini kita, my wife ada masak ketam nori. Itu dia ketam dia. Tengok ketam dia. Cantik kan, guys? Ini dia. So, petang ni kita nak makan ketam. So, sebelum kita makan, kita berdoa dulu, guys. Okay. Our Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you today for the food that we serve on this table, Father. We pray for your blessing upon each everyone of us here, Father. We pray that you bless us, bless our work, bless our thing that we're going to do tomorrow, Father Lord. Lord, we pray, Father Lord, tonight, Father Lord, that you send your angel to be with us, to protect us while we are sleeping, Father. And as we wake up tomorrow morning, we feel fresh and healthy, Father Lord. Lord, we pray that this food that has been served on this table, Father Lord, we pray, Father Lord, that you bless this food, Father, so that this food become good food and make our body healthy also, Father Lord. Thank you, Father. We ask all this in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. 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 Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Prepare, kita nak makan. Sekarang ni kita makan ketam. Ketam. Ya, coba ketam. Dulu ketam ni. Ni dia yang ketam merah. Ketam black pepper. Black pepper. Ni dia yang my wife coba masak tadi. Saya coba dia. Sedap. Sedap. Okay. First thing saya nak ambil ini. Telo, nice. So, ketam, sedap. Memang sedap. Sedap. Okay, guys, kita makan sekarang. Do like our channel, guys. Like our channel, share, comment and subscribe to our channel for Frank's Kitchen, guys. Thank you guys for viewing.